Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama saya Faizul Ikhwan daripada Rahsia Ceramah Mukau. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kami telah melatih hampir 2,000 penceramah daripada seluruh Malaysia dan hampir 150,000 orang di pelbagai topik di seluruh negara. Okay. Hari ini kami nak share dengan anda rahsia-rahsia kami. Apa rahsia-rahsia kami? Banyak sebenarnya. Tapi kali ini saya nak share anda khasnya untuk penceramah-penceramah baru. Penceramah-penceramah baru selalu mengadu dengan kami, mengatakan antara benda-benda yang menjadi penghalang pada mereka adalah bagaimana untuk mengatasi gugup bin nervous. Ini satu penyakit besar ni. Dan kalau kita tak betul-betul hati-hati, kita akan membela dia dan dia akan makin besar. Dan akhirnya, saya pernah tengok beberapa orang berhenti daripada industri ni. Kenapa? Ini berjaya mempengaruhi. Padahal akal mereka, idea mereka jauh lebih bagus daripada penceramah-penceramah yang tak banyak idea sangat. Tetapi ini boleh makan orang. Jadi memang bahaya sangat. So, kalau anda tengok sebelum ni, saya telah kongsi anda banyak perkara. Okay? Dan saya yakin anda telah like and share kan? Tolong like and share. Kita kongsi di luar sana. Kan? Supaya banyak penceramah-penceramah kita jadi lebih bagus daripada yang sekarang. Okay? Saya dah kongsi banyak dah. Be ready. Kita kena kenal audience, kita kena tahu material, kita tahu penampilan. Semalam saya sentuh tentang be positive dalam aspek inner talk. Inner talk ni penting, okey? Hari ni saya ada satu rahsia yang saya tak pernah cerita dengan orang, saya nak kongsi dengan anda. Okey? Apa dia? Rupa-rupanya kita kena doa. Wow, ini penting eh. Okey, apa pun dudukan Allah. Apa kan dudukan Tuhan? Maksudnya apa? Kadang-kadang inner talk kita ni kan, dia akan lebih berkesan apa kita bila berdoa dengan tu. Apa saya buat biasanya? Saya tahu dah seminggu sebelum saya bagi ceramah, saya akan start berdoa. Apa doa saya? Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Dulu aku tak begini ya Allah, kau jadikan aku begini. Ya. Jadi ya Allah, bantulah aku ya Allah. Janganlah malukan aku di depan orang ya Allah. Malu aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Berikanlah aku kekuatan, berikan aku ilham. Tuan-tuan kena cakap benda ni, mengadu setiap hari sampai hari pagi di mana anda ceramah. Dan anda akan tahu apa. Bila anda masuk bilik dewan ceramah tu, seolah-olah anda diiringi dengan rahmat sebenarnya. Yang ni yang paling mahal. Yang ni yang ramai trainer tak perasan mereka. Mereka ingat dengan dia punya nama, dengan dia punya tu. Tidak. Saya suka apa tau? Saya suka inner talk dan suka doa. Lagi dekat hari ceramah, lagi kena doa. Kenapa? Bila rahmat datang bersama dengan kita, ceramah kita yang simple pun orang faham lebih. Okey? Ceramah kita yang tak menarik pun orang akan suka. Kenapa? Sebab rahmat Allah. Orang ada banyak duit, kan? Tapi tak bahagia. Kenapa? Rahmat tak ada. Orang ada duit sikit, bahagia sungguh. Kenapa rahmat? Macam tu juga. Kadang-kadang kita ni penceramah muda, kita tak tahu banyak. Tapi orang datang jumpa kata, kita kata, baguslah cik ceramah. Padahal kita cakap apa tu? Macam biasa-biasa je. Kan? Tapi kenapa orang cakap bagus? Sebab rahmat Allah. Dan antara cara-cara untuk mendapat rahmat Allah adalah sentiasa bergantung pada Allah. Doa tuan-tuan, doa. Puan-puan doa. Anda di luar sana tolong berdoa. Kan? Dan doa itu adalah mengadu pada Allah. Ya Allah, kau maha hebat ya Allah. Kau banyak benda ya Allah. Tolonglah ya Allah, bantulah aku. Begitu tuan-tuan, lebih kurangnya lah. Okay? So, doa ni penting. Okay? Terima kasih bersama dengan saya lagi sekali. InsyaAllah, saya akan kupas lagi yang terakhir dalam segmen Gugup Bin Nervous. Bersama saya dengan saya, Faizul Ikhwan daripada Rahsia Ceramah Mukau akan terus kupas dan kupas menjadikan anda penceramah muda. Seorang penceramah yang lebih berkualiti, lebih matang, lebih disukai. InsyaAllah, ikuti saya lagi, okay? Anda pasti akan memukau audiens anda. Pukau.